Saudari Siva Bupati Pratama, Ibu Lilis Handayani, Bapak Lek Yong Chu, Bapak Denny, Bapak Abdul Razak. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan selamat datang ya kepada pahlawan bangsa Indonesia dan pahlawan atletik maupun pepani. Berikan kepada junior-juniormu agar lapis-lapis berikutnya bisa terbentuk. Untuk Zohri, lifetime. Untuk yang lainnya saya kira panah juga semakin akurat. Baik, terima kasih dari saya. Selamat berjuang dan kami bangga kepada Anda. Semifinal, dan saya yakin di semifinal kita akan mendapatkan medali. Tapi itu sudah lewat semua. Kita menatap ke depan, banyak event yang akan kita hadapi. SEA Games, Asian Games, kita konsentrasi di situ sehingga kali Olimpian itu tidak mudah, sangat sulit sekali. Ya, buktinya hanya 29 orang yang, dan ada beberapa yang melalui wild card. Tapi kalian melalui kualifikasi semuanya. Jadi itu suatu prestasi yang luar biasa. Selamat datang kembali di Indonesia. Pulang dulu ke rumah, istirahat, tenangkan pikiran, jangan bawa penyesalan, terutama untuk kamu, Diananda ya. Jadi bersabar. Seperti apa yang tadi dia katakan bahwa umur pemanah itu panjang juga. Kalian masih pada muda, masih ada kesempatan membantu kita semua agar semua ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Salam olahraga untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga sekali dengan kalian semuanya. Perjalanan kalian masih panjang ya. Jadi kalian semuanya tetap terus berprestasi, tetap terus berusaha untuk membuat lagu Indonesia Raya berkumandang di luar sana. Perjuangan tidak mudah, tapi kita harus tetap semangat untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Setuju ya? Salam olahraga! Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mulyani Sri Suhartuti atas sambutannya. Selanjutnya foto bersama. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari persiapan di Olimpiade tahun ini persiapannya lebih matang ya, karena memang untuk yang di Olimpiade Tokyo kemarin kita ikut tryout cuma sedikit dan itu waktu itu COVID, jadi nggak memungkinkan buat ikut tryout gitu. Dan sedangkan 2 tahun terakhir ini setiap World Cup kita selalu ikut, jadi ya menambah jam terbang dan menambah percaya diri juga.